BPBD Kabupaten Tanah Datar terus berkoordinasi dengan lintas instansi terkait langkah untuk memonitor perkembangan di lapangan, termasuk melakukan tindakan cepat apabila kembali terjadi aktivitas vulkanik susulan. Di samping itu, BPBD Kabupaten Agam dan Tanah Datar juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat, wisatawan, dan pendaki untuk terus menggunakan masker menyusul terjadinya abu vulkanik yang ditimbulkan atas erupsi Gunung Merapi. Di sisi lain, khususnya bagi wisatawan maupun pendaki dilarang keras untuk melakukan aktivitas di radius 3 km dari kawah utama. Debu hitam masih keluar, dentumannya dari tempat kami kegiatan, itu di samping Masjid Baitur Rahman Lasi, di depan kantor tua, ini sangat jelas kelihatan debu yang